tell you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Akuatik. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh juga bantu-bantu di subscribe ya teman-teman ya, biar nggak ketinggalan info-info seputar ikan hias tentunya teman-teman. Kemudian yang teman-teman yang butuh info-info atau mau sharing-sharing ya seputar ikan hias, boleh japri aja ke kita ya di WA kita ya. Terus kemudian yang mau atau perlu ikan hias ya tentunya, boleh juga dikepoin di Instagram kita di Novel Kami Masai. Kemudian bisa juga teman-teman klik aja link di bawah di deskripsi ya. Ada marketplace kita, pokoknya di situ lengkap. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, di dalam rangka, oh bukan dalam rangka ya. Rutinan lah mingguan ya biasa. Kita suka apa, ada kiriman ya untuk mingguan itu ke eksportir ya. Karena ke eksportir itu kita bisa kadang seminggu sekali, kadang seminggu dua kali gitu untuk kiriman tuh. Kan kita udah pernah bahas juga sebelumnya ya, kirim-kirim ikan ke eksportir itu ada koridoras albino, terus ada koridoras paleatus, koridoras pygmy ya teman-teman ya. Kemudian yang kita bakal kirim ini jenis koridoras panda teman-teman. Waktu itu kita belum pernah buat kontennya ya, jadi kita bakal sedikit bahas aja ya ikannya. Ini koridoras panda teman-teman tuh ya, bagus ya. Koridoras panda itu permintaannya juga cukup tinggi teman-teman, kayak koridoras apa? Kayak koridoras albino, paleatus sama pygmy ya. Sama juga permintaannya banyak gitu. Untuk permintaannya itu biasanya di ukuran 2,5 cm ya. Ukuran 2,5 cm badan masuknya, pangkal ekor lah. Jadi 3 cm lah kalau full buntut gitu. Untuk permintaannya biasanya berkisar antara 500, 1000, tapi kadang kalau ada banyak juga 2000-an bisa di apa? Bisa diterima gitu. Jadi peluang banget sih kalau teman-teman mau nyoba ikan koridoras panda ini, cukup peluang karena sebelum-sebelumnya juga kita udah nyeting ya di beberapa tempat calon plasma kita ya, di plasma kita di kayak di Sumedang, kemudian ada di Gatsu juga, kemudian ada di Cimahi juga. Kita ini ajalah bantu-bantu nanti apa untuk pemasarannya, kita apa namanya, kita bantulah kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Untuk yang bakal kita kirim ini ada sekitar 500 ekor ya teman-teman ya, ada 500 ekor. Kita packing ini 100 per kantongnya, 100 ekor. Karena koridoras 2,5 cm ini udah apa ya, nggak bisa lebih banyak daripada 100 sih untuk satu kantongnya, takutnya riskan ya teman-teman ya. Jadi amannya itu 100 aja, 100 ekor. Beda dengan Galaxy yang ukurannya kecil ya, bisa mungkin sekantong ini bisa maksimal 250 ekor gitu teman-teman. Ini ukurannya 2,5 cm badan ya teman-teman. Tuh. Ikan udah tentunya di petani udah di karantina dulu ya teman-teman ya, terus dipuasakan juga. Jadi si ikan ini nggak akan kotor di dalam packingan ini, nggak akan terlalu banyak ngeluarin apa ya, kotorannya gitu teman-teman. Ya oke teman-teman, karena tadi udah dari pagi ya, kita udah packing-packing, gas juga ya, udah dibungkus. Jadi udah dari sini kita langsung biasa kita buat apa surat jalannya sama. Ya PO-nya lah, untuk PO-nya, karena untuk masukin ke eksportir itu emang harus resmi ya, nggak asal-asalan ngasih udah gitu aja, jadi harus kita buat surat PO-nya, surat jalannya kayak gitu teman-teman. Udah sih dari sini kita langsung sana aja, langsung buat surat PO-nya ya teman-teman. Yuk. My appetite.
Don't leave me high and dry. Oke teman-teman, alhamdulillah ya udah kita tadi buat surat jalannya ya, surat PO-nya. Kemudian udah kita namain juga ya di ininya apa di kantongnya ya. Jenis, kemudian kode pengiriman sama jumlah berapa ekornya ya di dalam satu kantongnya itu, karena kita pakainya apa sekantong 100 ekor di sini. Dengan ukuran plastik 60x40 teman-teman, di dobel ya. Biar aman gitu. Udah alhamdulillah udah kita lakuin semua prosesnya dari awal apa penyortiran, kemudian packing buat surat jalan, kemudian udah dinamain ya kode pengiriman. Sekarang kita bakal langsung kirim aja ya, karena biasanya di apa di eksportir jangan lebih dari jam 12 siang ya, karena rawan banget teman-teman, karena kan ini ikan ya. Untungnya ini di Bandung, cuman ya jaraknya lumayan jauh ya daerahnya. Jadi takutnya macet, terjebak macet, kemudian panas-panasan kan, jadi rawan ya si ikannya. Jadi pagi-pagi kita ini langsung bakal langsung kita kirim aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah saksikan video kita tentang pengiriman ikan Corydoras panda ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau budidaya di ikan Corydoras panda ya, boleh langsung aja teman-teman langsung budidaya aja, jangan takut ya. Insya Allah kalau pasarnya mah ya mengikutilah kayak gitu dengan permintaannya dari pasarnya gitu, di marketnya gitu. Makasih banyak sudah saksikan channel kita. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar teman-teman gak ketinggalan info-info seputar ikan hias. Dan teman-teman yang perlu ikan hias juga boleh diklik aja ya link di deskripsi, ada marketplace kita, kemudian ada juga Instagram kita. Dan bagi teman-teman yang mau sharing-sharing ya seputar ikan hias, mau tanya-tanya dan apapun lah pokoknya yang seputar ikan hias, boleh di japri aja di WA kita ya, langsung ada di deskripsi juga teman-teman. Gitu teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.